Halo sahabat Toto, welcome back to the Project YouTube channel. Balik lagi sama Reisha. Hari ini kita bakal nge-review aksesoris Auto Project lagi. Dan di Reisha ini udah ada center console multi tray yang bisa dipakai di mobil all new Innova dan juga all new Fortuner. Nah, apa sih si center console multi tray ini? Ini adalah tambahan aksesoris yang bisa diletakkan di dalam console box kalian. Jadi, yang tadinya console box kalian itu cuma ada satu space penyimpanan, berkat aksesoris ini jadi tambah tempat penyimpanan lagi. Jadi kalian bisa menaruh lebih banyak barang lagi nih sahabat Toto. Nah, nanti kita akan lihat detailnya seperti apa. Tapi sebelum unboxing, langsung aja kita lihat packagingnya supaya make sure kalian dapat produk original dari Auto Project. Nah, di depan ini udah ada logo Auto Project-nya dan juga ada tulisan multiple your storage. Ada gambar produknya juga, dan ini ada tulisan untuk all new Innova, all new Hilux, dan juga all new Fortuner. Di bawah juga ada website-nya Auto Project, www.autoproject.co.id. Dan di samping sini sudah ada tulisan nama produknya, yaitu Center Console Multi Tray. Nah, di samping ini juga ada website dan juga ada nama produknya. Dan juga nggak ketinggalan ada scan barcode yang bisa langsung diakses menuju ke channel YouTube kita. Nah, langsung aja kita buka produknya sama-sama. Nah, langsung aja kita unboxing produknya. Di dalam sini udah ada si produknya yang dilengkapin sama si plastik. Jadi produknya tetap aman, tetap bersih, nyampe ke tempat kalian. Nah, ini dia nih produknya guys. Ini adalah tempat tambahan penyimpanan untuk di console boxnya. Jadi yang tadinya space-nya itu cuma satu dan dalam banget. Jadi kalau misalnya masukin barang jadinya tercampur-campur dan kalian susah kalau misalnya mau ngambil barang yang kalian butuhkan. Tapi kalau sudah ada ini, jadi ada tambahan space penyimpanan lagi. Nah, ini ada tempat koinnya juga, dan ini ada space kecilnya juga buat naro-naro seperti kunci, koin, dan juga ada tempat yang lebih luasnya lagi. Bisa kalian taruh hand sanitizer, dompet, ataupun kunci-kunci. Jadi bisa lebih terorganisir. Dan juga ini ada si karetnya atau anti-slipnya. Jadi kalau misalnya ini kotor pun bisa kalian angkat dan juga kalian bersihkan dengan mudah gitu. Nah, sekarang kita bahas untuk kualitas bahannya. Ini bahannya dari plastik, tapi ini plastiknya cukup tebal. Jadi nggak mungkin cepat penyok-penyok ataupun cepat retak dan juga patah gitu. Ini kita jadi aman banget kalau misalnya kalian pakai di mobil kalian gitu. Nah, biar kalian nggak bingung, langsung aja kita pasang aksesoris ini di mobil all new Innova. Langsung aja yuk kita lihat ke sana. Oke sahabat Toto, sekarang kita udah di dalam mobil all new Innova-nya. Dan ini sekarang saya udah bawa konsol multi tray yang bakal kita pasang di mobil Innova-nya. Nah, sebelumnya si konsol box ini, dalamnya ini bener-bener dalam gitu ya. Jadi nggak ada dividernya, nggak ada pemisahnya. Jadi kalau misalnya mau masukin barang itu langsung plak-plak-plak-plak, jadi berantakan banget. Makanya kita buat si konsol multi tray ini. Nanti posisinya seperti ini nih sahabat Toto, kita langsung masukin aja ya. Nah, jadi sekarang ini ada dividernya. Kalian bisa masukin barang jadi dua tempat, satu yang bagian dalam dan juga satu lagi di atasnya ini. Dan seperti yang saya infokan juga tadi kan, ini ada bagian sininya dan juga ada bagian untuk koinnya. Jadi kalau sekarang ini misalnya kalian mau naro USB atau mau naro dompet, mau naro kabel-kabel, ini bisa di sini. Dan juga ada tempat buat koinnya. Nah, ini coba kita praktekin ya. Kalau misalnya kita taruh koin, jadi kalau misalnya kalian mau ngambil, nggak repot-repot lagi. Tinggal dibuka aja si console box-nya. Habis itu, barang-barang kalian lebih rapi juga, jadi lebih mudah untuk diambil. Coba kita tutup ya. Tada! Seperti ini tampilan si console multi tray-nya udah kita pasang di all new Innova-nya. Jadi benar-benar multifungsi banget. Jadi nggak cuma di depan aja si dashboard ini tempat penyimpanan barangnya, tapi kalian punya tempat penyimpanan tambahan lagi, yaitu di dalam console box ini. Gitu sahabat Toto. Nah, buat sahabat Toto mau dapetin produknya bisa langsung datang ke Auto Project Garage titel kita di Ruko Sudoyo Square Blok I nomor 8. Bisa langsung pasang juga, nggak cuma aksesoris ini aja tapi semua aksesoris dari Auto Project. Atau kalian misalnya nggak mau keluar rumah bisa langsung cek nih scroll-scroll e-commerce kita di Tokopedia ataupun di Shopee. Dan juga jangan lupa follow Instagram dan juga TikTok kita di @autoproject karena banyak banget informasi menarik tentang otomotif dan juga pastinya update-update barang-barang aksesoris terbaru dari Auto Project. Dan juga jangan lupa like, comment, dan juga share video ini. Siapa tahu video ini bisa membantu teman-teman kalian yang lagi nyari aksesoris dari Auto Project. Dan juga jangan lupa subscribe dulu YouTube channelnya
Otto Project. Oke, segitu aja video kali ini. Thank you guys for watching. See you in the next video. Otto Project, bikin mobil, otak keren. Bye-bye!